tua gua mah bener. KDRT budak. Apaan kayak begini? Betul enggak bohong mendingan begini ini ya? Bang. Abang cukup nyiksa saya. Tolong bang. Tolong hargai pengorbanan saya sama abang. Sampai lu dengar lu pada dengan kuping lu sendiri. Masalah sekarang mulai saat ini, mulai detik ini, gua bukan lagi suami lu dan gua bukan lagi menjadi rumah tangga. Bang, abang jangan ngomong baik itu, bang. Abang jangan tinggalin saya, bang. Apanya? Abang jangan tinggalin saya. Abang jangan mana-mana, bang. Bilang kalau memang sekiranya lu kagak mau menjamin gua di sini sekarang juga gua tinggalin. Hah? Kok mari lu cepat-cepat itu baru liburan. Masalah gua mau mati, gua mau hidup, gua mau senang, gua mau susah. Lebih baik lu jangan mencari gua. Sekarang, mulai saat ini, mulai detik ini gua cerai. Selby, biarin apa perlu pergi. Mama di rumah dia juga sanggup, Selby. Biarin mendingan gua jadi jahat. Yaudah, Selby gak usah sedih ya. Iya biar ya, ntar gue pake itu aja daun bepadotan di borain ya. Yuk kita ke dalam ya, biarin.
Ini udah jadi anak kaya, punya empu mana janda, mana gak ada pembantu di sini. Ada mobil sebelah, gempor lagi gak jalan. Aduh, daripada bingung-bingung begini, saya mau manggil empu saya lah. Periri, punya empu tidur doyanya tidur dulu. Oh, dia mah enak, mentang-mentang dia yang nyari-nyari duit, saya ngerjain rumah, nyapunya, ngepel. Dia lupa, karena lupa yang ngerapin ini. Ya, dia lah. Ah? Atau dia? Saya hormat, po. Seharusnya lupa yang tua, po. Ini rumah berantakan begini, po. Saya udah nyapu, po. Po jadi di sini mau ngapain, po? Tahu, gua di sini janda. Iya, po. Orang sini juga pada tahu gua janda udah 10 tahun kagak laku-laku. Makanya, po. Kalau misalnya lu mau pulang seorang kaya nyari laki, po. Duit tinggal nyari. Dulu gua mah kagak tahu, kagak mau mikirin lelaki. Percuma, po. Muka cakep, banyak duit, gak mau nyari laki. Atau lelaki mah gak kudu dicari, kalau emangnya dia mau mah aku datang ke sini. Ini po, kalau mau nyari lagi, daripada nyari lagi nyari tempat baik po. Ih, kita capek. Hah? Atau untuk buat apa jadi orang kaya po? Po di sini ngapain jadi orang kaya? Tiri-tiri, tolong mah, buat naik haji. Sekalinya kalau misalnya banyak duit buat bayar yayasan mulu sih. Yayasan dimana itu mah lu? Lu mah gak punya. Masa iya orang kaya punya yayasan? Ada dari sononya. Nih orang-orang mikir apa jangan cuma gua doang gua kawin, lu gak kawin. Rawon kayak begini dan gua wayanya dipatek, segala-galanya. Iya, kata dia mau gua punya anak ini. Aduh, gua mah udah wajar, gua mah udah 3 kali kawin, nah lu sekali juga belum. Iya, atau masih banyak perajaka yang di luar sana mau nyari saya, po. Iya, perajaka mau sama lu. Mau, po. Cuma ada kan, no, tukang gampang mau sama lu. Atau biarin deh tukang gampang juga masih santannya masih kentel. Ya apa ya? Nih, sekarang mah begini, jangan kecoprak aja. Apa, po? Kamu tahu, saya di sini seorang janda. Iya. Gak punya suami. Iya. Seharusnya mikir. Mikir, nih. Nyamuk deh, ngepel deh. Saya udah capek, po, ngerapi-rapiin rumah, po. Iya, masih banyak. Ih, apaan, po? Itu apa, siapa itu? Atau udah tinggal lemparin aja, po. Po, sekalian aku yang tua, udah sapuin. Apa kata dunia? Wanita karir begitu. Harusnya. Tidak lah. Oh, iya. Iya. Harus apa? Apanya? Kamu berani? Berani sama gua. Berani sama gua. Atau satu, po. Berani. Ayo. 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 Nah, sekarang mau begini. Iya, po. Dede. Iya, po. Iya, cakep. Iya, manis, motok. Biarin ya, saya kalau laku-laku juga pasti ada perjaka yang ngantri. Tunggu ya. Nih, ayo Pak, aku punya pecenteng nih, satu-satunya. Iya, tahu dari udah ada di bulan ke datang-datang ini. Aduh, masa cuti seminggu udah satu bulan belum datang. Gaji kurang goceng ngomel. Tahu itu, Bu. Pak, coba deh, Pak. Ini. Bu, manggil gua ribet. Lihat dah. Tar dulu, kayaknya ada ngomong ya, po ya. Tar dulu, cari dulu orangnya di mana? Gak ada, po. No. Atau ngomongnya jangan kesini, mata kita kelipan. Sampai di situ. Oh, baca teh. Di po jangan begitu napa mah ade po kali aja nyonya iya Pak Cete duduk dulu yang manis ya duduk yang manis ya kita saya panggil dulu ya po saya yang nyakepi ayam otak po
jarum patah kagak yang hilang. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong Pak Ceteng, saya mau tanya sama Pak Ceteng. Jadi seminggu, 3 bulan baru hadir di rumah saya. Kenapa Pak Ceteng? Kenapa kemampunya? Iya. Betul. Banyak sambatan. Oh. Musik kondangan. Musik kondangan. Sambat sini. Gitu. Oh. Saya punya tanggung jawab. Kepada calon contohnya. Oh jadi begitu. Giliran kasbon. Dibilang kagak ada juga motor. Aku mau kesinyonya. Nah sekarang begini Pak Centengnya. Kan Pak Centeng udah datang ke rumah tangga saya, emang saya harap-harap dari kemarin. Kan Pak Centeng tahu sendiri saya jadi janda udah 10 tahun. Ada yang mau juga saya tolak terus. Kemarin ada aki-aki bawa sepeda saya tolak. Atau bawa sepeda kempor. Oh, enggak lah. Dan sekarang ini ya, deh, Pak Centeng udah datang. Kita seduh ya. Mau diseduh. Aku panas. Kopi, kopi ya. Ya kita ngopi, kita hiburan buat tuan rumah. Izin dulu sama ibu-ibu ya kita ngopi. Tarela. Buat istri, buat tuan rumah sang keluarga.
Enggak, sekarang begini Pak Centengnya. Enggak, sepertinya tadi ada orang kelubat, kelebat, bingung saya. Nah, makanya kan ini kebenaran Pak Centeng sudah datang ya. Enggak, sekarang Pak Centeng tunggu di luar ya, saya di dalam. Ya, coba tuh kalau ada apa, kalau ada tamu bawa mobil terima. Tapi kalau bawa sepeda awas, jangan ya. 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 Datangnya saya kemari, saya mau numpang tanya. Iya. Kali di sini ngebutuhin tenaga Pak buat jadi pembantu. Oh, mau cari kerjaan? Ya, saya mau cari kerjaan Pak. Bapak sebagai apa ini? Oh, saya sebagai keamanan. Oh, ini keamanan? Iya saya. Iya Pak. Kalau memang sekiranya di sini membutuhkan pekerjaan, saya pengen kerja Pak. Oh, pengen kerja. Betul. Bapak begini, kalau soal kerjaan kan urusannya majikan saya. Oh, iya, karena urusannya sama dia. Tapi kalau saya perhatikan, emang masalahnya buat halaman di depan buat ada. Nah, kebetulan kalau bagian rumah yang pembersihannya. Iya. Mungkin ntar saya tanya dulu. Iya, Pak. Terima kasih banyak sama majikan saya. Iya, Pak. Ya. Ini ngomong adek, siapa namanya? Ini Ojos, Pak. Oh, Ojos. Ya. Oh, iya. Tunggu ya, depannya. Iya. Ada tamu. Mau mobil enggak? Mau mobil masa kurang tahu nya. Pak, kok tadi datangnya naik apa dia? Ya, ini ada orang. Mau nyari kerjaan. Nyari kerjaan. Berarti kalau begitu mah, saya lihat dulu dah orangnya ya. Iya, panggil dulu. Jangan asal terima aja. Oh iya. Iya kenalan dulu. Siapa namanya, Bang? Ojos ya. Oh, Ojos. Ya saya Ibu Riri. Iya. Ini saya mau nanya, maaf. Sebenarnya Abang ini datang ke sini berasal dari mana? Saya berasal dari kampung Pedusunan. Oh, Pedusunan. Jauh ya? Iya. Saya tujuannya kemari ingin mencari pekerjaan. Saya adalah seorang sebatang kara, tidak mempunyai keluarga dan tidak mempunyai istri, Bu. Ya Allah, kasihan amat. Ini katanya dari pegunungan, gak punya bini, gak punya anak, sebatang kara. Ya sekarang kan emang kebenaran nih. Pak Centeng juga tahu kan Pak Centeng bagiannya kan di sana. Jadi kan dia ngurus di kebun di itu kan kagak ada tuh buat jadiin mandor. Oh iya, tak dulu saya tanya dulu ya. Ini ngomong-ngomong, Ojos dari sono ke sini jalan apa? Oh jalan. Ya. Saya tidak mempunyai kendaraan dan tidak mempunyai sepeser uang. Gitu. Saya datangnya ke sini kalau memang diperkenankan saya membutuhkan pekerjaan. Itu mah pekerjaan apa aja Nyonya? Iya ya, sebenarnya juga begini ya Ojos. Saya panggil nama aja deh. Jadi sekarang begini Jos, emang sebenarnya mas saya emang lagi membutuhkan satu karyawan cowok buat di kebun. Cuman kayaknya kamu bisa apa enggak gitu. Dengan senang hati Nyonya, memang waktu saya di kampung saya adalah tani, saya pekerja keras. Oh, gitu. Dan saya juga sering maju, sering dagang singkong Nyonya. Gitu ya. Alhamdulillah berarti pengalaman kamu banyak juga ya. Ya udah kan sekarang begini, kamu emang dari jauh sebatang kara, saya cuma ketega. Orangnya ketegaan saya mah pecenteng. Dan sekarang begini kamu saya terima kerja di rumah saya. Iya. Iya, ya Allah. Kan tadi lu lagi masak. Ya ampun, Uma, ini adik ini biasa.
Ini adik saya. Iya. Perawan. Iya. Astaga, tuh kan bagaimana rumah bagaimana mau lah. Murah harap. Tenang diam dulu. Ini adik saya namanya si Dede. Iya Dede, ini Bang Ojon. Saya dari desa. Ada air, coba kasih air, ambil air. Nah sekarang begini Jess ya. Emang kebetulan kan saya emang lagi nyari pegawai satu lagi seorang cowok. Kebenaran kamu datang ke sini dengan senang hati saya terima. Cuma astagfirullah. Itu tojokan kemana ya, maaf hati saya memang setengah begitu. Tugas saya di mana ya? Tugasnya nanti dikasih tahu sama Pak Cepeng. Iya, ada di halaman depan di kebun. Jadi itu bagian yang buat ini tanaman lah, gitu nirami tanaman. Kapan saya bisa mulai bekerjanya? Ya kalau emangnya itu mas sekarang juga bisa Pak Cepeng. Coba ini Ojos tolong diatur tempat pekerjaan. Ya. Oh yang depan. Iya yang di depan. Kan tempat Cepeng ngejaga di belakang, ya kan? Nah, iya udah. Itu kan dari kasih air. Ntar kalau itu siang saya anterin makanan suruh Dede. Iya. Iya iya. Iya Pak Cepeng. Iya tolong anterin ya. Hati-hati. Nanti kalau ada apa-apa bilang lagi sama saya. Ya udah deh, tuh tadi kan empo udah dapet tuh karyawan satu. Cuman lu jangan balik, kalau jangan gedein. Ya usah baik. Nah kita tungguin aja di dalamnya. Janda kaya. Yang nama janda kaya banyak uangnya. Mobil-mobil, pabrik siapa tuh? Pabrik iya. Ya nggak tahu. Dor. Bongkar. Kau bongkar keamanannya. Bukannya duit, kau bawa.
Nggak bisa ngambil duit, kan? Amanannya. Hei! Siapa lu? Bukan masuk-masuk. Barangan aja lu main bobol-bobol aja. Lebih baik lu mundur. Woi, gak bisa. Rumah ini perlu bongkar. Pantang bagi gua mundur. Jadi lu mau mundur. Tetap gua pertahankan. Woi, jelas. Iya. Buat. Saya melihat dari kejauhan ada keributan, ada kerecetan. Terpaksa saya nyamperin ke depan sini, Pak. Bapak ada apa? Lebih baik, Jos. Iya, iya. Daripada mati tampil tangan gua, lebih baik pulang. Bisa. Saya mau pulang kemana orang saya nggak punya rumah, saya kerja di sini. Kerjaan banyak, jangan di sini. Tetap ada keamanan. Atau terserah saya mau kerja di mana, mendingan ke Bapak yang kerja di sana. Oh, bisa. Gua kan belum berhasil ngebongkar ini. Pak, udah mendingan Bapak ngebeca atau kemana, jangan ngerampok kemari. Lu gak pulang juga, Jos? Saya gak pulang, saya mau ngebela saya punya majikan, Pak. Gak cacat mati malam ini. Kakak.
Pulang. Apa lagi mau ke pemulai, Kak? Ayo, lu pergi! Gua udah keluar itu, ini, gua sayang. Udah pulang. Kang, jalannya panjang-panjang. Sebagai apa? Saya sebagai tukang kebon. Jadi tukang kebon? Betul. Iya, kenapa mereka pergi buang lagi ke garo? Pak, ini aja ngabu. Buang abu mau ada pergi tepokan kebon. Atau nggak ada tepok pangkul, Pak? Ya. Bapak kalau memang sekiranya mau ngerampok, mendingan di tempat yang lain, Pak. Bapak udah di pinggir kawat ngerampok, di warung minggu ngerampok, ini masih mau ngerampok juga. Hei, bocah ingusan? Enggak, saya kering ada ingusnya. Jangan bicara di depan si Belon. Oh, saya enak tepuk bangusan lu. Oke, kalau memang sekiranya Bang Belok, mendingan Bang Belok mundur. Bang Belok mendingan bawa mobil, nanti ada apa majikan saya mau minta supirin ke Serang. Udah gak mau gua. Wah, udah lebih baik gua kerja di kebun. Nah, kalau memang sekiranya saya boleh bekerja dan Bapak juga, mendingan mundur. Bukan begitu, Pak Centeno? Eh, oke. Iya. Gua ibarat debu dan panggung, lu tahu. Panggung. Bang, ibarat mandi sudah ketelanjuran basah, daripada saya mundur, lebih baik saya menghadang abang di depan sini. Si Belon mau masuk. Iya, iya. Tapi enakan bangusan lebih baik pulang. Kasihan kakaknya. Merana lagi aja. Tetap. Ya, apa kak?
Udah kebelet rupanya. Saya memang sudah pikir matang-matang. Kalau memang sekiranya Nyonya mau ngangkat derajat saya, alhamdulillah saya mau. Iya, lagi juga kalau ojek nolong saya nanti banyak orang kalau begitu. Iya, mana masih kencang yang kalau sudah kalau nikah sama saya ini gaji yang begini dibuang. Oh gitu. Pakai kepati. Oh gitu. Pakai pedasi. Iya, kayak gitu. Ya udah begini Nyonya. Nyonya persiapkan pernikahan kita bersama Centeng dan Adenya. Dede. Ya saya pilih-pilih bajunya ya. Ya terima kasih ya. Deh, gimana hari-hari Mbak udah di depan ada, udah disiapin.
kadasi. Buset. Enggak kenal kita. Saya masih ada. Ada yang keras, ada. Saya mau tahu museum. Udah, tenang aja belakangnya. Tahun 80 ah. Nah sekarang begini kan kamu udah jadi suami saya. Jadi semua harta saya, pekerjaan Pak Centeng, gaji karyawan semua saya serahin sama kamu ya. Tapi kamu urus yang benar-benar. Ya, sekarang begini mah, kalau memang sekiranya dengan adanya perintah dan juga sudah menjadi tugas papa, sekarang begini, mama sama otak kita ke dalam aja. Oh ke dalam dong. Oh iya. Apa cetek? Tolong jaga di depan dede lu masak. Gua mau belak. Ya ya. Ya jangan ngintip lu. Jangan ngintip. Ngerampok kagak berhasil. Hah? Ini maksudnya itu kemana? Ngerampok mah sebenarnya hasil. Centengnya udah gua kalahin. Hah? Mang kita ngalahin centengnya. Waduh. Ada pembantunya. Hah? Tengetin tuh muka monyet. Oh, yang pakai baju putih? Iya, tengetin muka monyet. Yang celana hitam. Sekarang enggak boleh lama, kita lapor ke pemimpin kita. Oh iya. Ayo. Sekarang saya ini sendiri, saya udah ditalak sama laki. Kalau begini caranya saya mau ke Jakarta lah, mau nyari kerjaan. Siapa tahu saya jadi ketemu orang baik, saya jadi senang.
Aduh. Setelah jalan jauh-jauh, saya mau nanya dulu, Pak, saya numpang tanya, apa ini benar rumahnya orang raya? Oh, saya mau nyari kerjaan. Ya, ya udah, bentar ya Pak ya, saya mau nanya dulu ya. Assalamualaikum. Pagi kali mas sampah. Permisi bu. Aduh, ini mau numpang tanya, apa ini ibu orang raya? Oh, saya mau nyari kerjaan. Ini orangnya. Maksudnya mau kulit cuci apa gosok gitu? Ini majikannya apa bukan? Pantesan ditanyanya kagak nyambung. Majikannya ada? Oh, coba panggil pokoknya deh. Pak Riri, ada yang lagi nyari kerjaan, Pak? Apa aja, orang lagi baru pembukaan. Ya, elah. Tunda dulu, napa, Pak? Tunda dulu, tunda. Udah biarin, tunda dulu, ntar lanjut lagi. Aduh, baru gak sepotong pengantin baru. Biarin, ntar lanjut lagi, pengantin baru masih lama. Ini ada orang tahu mau ngapain. Aku mau tanya. Coba aja bu, aku yang nanya itu kok. Aku yang nanya. Bu, isi. Iya. Iya. Maaf, saya dari desa. Saya mau nyari kerjaan kali ibu butuh buat cuci, gosok gitu. Oh, dari desa. Iya. Ini namanya siapa? Saya namanya Desi, Bu. Iya. Perkenalkan dulu ya, saya namanya Ibu Riri. Oh, ini Ibu Riri. Saya baru ke pengantin baru 2 jam ya, udah ada tamu. Oh, ibu baru nikah? Baru nikah. Iya, Bu, saya butuh kerja. Ya, kalau emang dipikir-pikir cari kerjaan sih emang kebenaran banget ya. Saya lagi nyari tukang cuci, tukang periksa, tukang ngepel. Oh, alhamdulillah, saya bisa itu, Bu. Ya. Tapi saya izin dulu sama suami saya. Ya. Oh, iya. Ibu bilang dulu ya, suara. Jadi kalau apa-apa saya lapor. Iya, saya tunggu di depannya. Iya. Oh, enggak usah repot-repot, Bu. Ya. Papa? Ya, Ma. Ha. Ya. Siapa yang mau mencari pekerjaan? Saya tuan. Bang. Kenapa Bang ada di sini? Kenapa? Saya mau nyari kerjaan, Bang. Ya kuli-kuli nyuci di sini apa begitu? Biarin, Mbak. Mau kuli nyuci apa juga saya buat adik saya. Tuh dasaran lo orang kebelangsak susah tuh jaganya mau begini. Gua kata gak apa lo. Usaha yang benar nih, kehidupan lo yang begini yang mewah. Ih bisa masak. Bisa apa? Nyuci emang masak. Alah nyuci semua apa jemuran kalau bila mana udah kering pada jagung. Segala masak apa namanya nasi masih aron udah diangkat. Emang gua kagak tahu kerjaan lo. Bang, boleh apa menghina saya, bang? Saya orang susah, bang, orang lapangnya. Tapi ingat, bang, habis gelap terbitlah terang, bang. Abang gak selamanya ada di atas, begitu juga saya. Hei, lu jangan coba-coba manggil gua ubang abang, Tuan Ojos Entertainment. Waduh, Tuan Ojos Entertainment. Lu gak ngeliat pakaian gua, lu gak ngeliat rumah gua. Ngeliat, bang, mata saya melek. Bini gua, bini
gua yang kenceng, yang bontok, yang semok, gua kaya. Lu udah pada kendor. Oh, dia udah kaya, Bapak? Oh, alhamdulillah, Bang. Biarin saya ngedoain. Cuman izinin saya, Bang, ya kerja di sini, Bang. Kusiman, ini diizinin lah ini kerja. Kata bisa, Bos. Kalau bila mana diizinin, ntar melunjak. Bagi duit. Jadi budak saya. Ya wajar, Bang. Abang udah kaya, Bang, bagi duit ke saya. Saya, Bang. Sekarang begini ya? Iya. Mendingan lu pulang deh. Saya butuh kerjaan, Bang. Lo kalau misalkan butuh kerjaan, no, ke rumah Bos Jepri, no, nyusun bangku, no, ngeberesin taman, no, banyak kerjaan. No. Ya biarin ntar saya kerja di sini, saya kesono, no. Tapi saya pengen kerja di sini dulu. Kalau nggak mau Bang Hadi, no, Bang Hadi video shopping, dia butuh kamera yang bakal megangin kakinya. Dia apa menghina saya amat, Bang? Pulang, nggak lo? Bang, kalau memang yang apa Mbak mau nerima saya di sini, nggak apa-apa. Tapi tolong jangan hina saya, Bang. Sebelum ketemu istri Abang, saya pengen. Oh, jadi lu bertemu istri gua? Iya. Sebelum lu ketemu istri gua, bagaimana gua katakan pulang. Bang, saya udah masa bodoh. Suami ibu udah ngusir saya terima. Tapi ingat, Bang, habis gelap terbitlah terang. Saya sumpahin Abang bakalannya susah seumur umur. Kalau begitu malah saya ya. Beneran itu. Mungkin naik ke balai kalau begitu mah.
Tapi itu tadi kenapa ibu saya masih terima buat risiko saya? Belajar. Mama maunya bagaimana? Sekarang mau begini, Pak. Saya mama gak seneng
melihat suami kandeng ente sama orang lain. Terus? Itu aja kan sama ibu ibu apa berani? Iya, iya. Oh enggak, kalau mama montok teflon saya mau ayo ke kamar aja. Aduh, mama. Lu. Bang Jepri, bagaimana ini? Kagak mau aja. Nih, Pak. Ya. Sekarang saya udah muak dengan kelakuan kamu. Ngelihat tadi kamu nyiksa ibu begitu. Jangan, Ma. Bagaimana orang miskin, orang susah, kamu tuh pakaiannya sama saya juga, kamu sama saya. Kenapa kamu sama orang susah begitu, sombong? Orang kalau susah, susah aja. Jangan belagu. Nih, sekarang ya, pintu terbuka, jalanan lebar. Gaji naik, gaji naik. Dinamakan Saudagar Gentong, orang paling terkaya di bagian daerah Bandung. Mengingat saya begitu sibuknya memikirkan usaha setelah orang tua saya meninggal, sampai sekarang umur saya sudah mencapai 40 tahun, saya belum juga mempunyai seorang istri. Karena kan saya sibuk berusaha kesono kesini meneruskan usaha orang tua saya. Ini hari saya mempunyai seorang pegawai yang udah saya anggap itu sebagai saudara saya. Cuma dia satu-satunya dari kecil yang ngurus saya di rumah ini. Tapi kita bingung ini. Dia katanya mau izin. 3 hari nyari, belum nyampe juga ke rumah tangga saya. Saya heran sama dia. Saya tunggu. Weh. Terima kasih Pak RW Risan. Aduh, terima kasih. Semoga rezekinya lancar, panjang umur ya. Aduh, main di rumah saudara nongol juga bos tenda. Aduh. Tadi kayaknya udah ada yang mondar-mandir. Bingung saya juga mikirin pegawai saya. Ini hari katanya udah hampir 3 hari pulang izin, sampai sekarang belum nyampe. Yang saya bingung, nantinya saya siapa yang mau saya suruh-suruh? Yang namanya saya pah, gini dia. Salam. Hei. Pak Centeng kemana aja, Pak Centeng? Tahu sendiri Pak Centeng saya tidak mempunyai pembantu. Semenjak orang tua saya meninggal, saya selalu sibuk Pak Centeng. Nih yang saya pikirin Pak Centeng. Datang ke rumah tangga saya tiba-tiba dari aroma mukanya kurang enak saya lihat. Coba pentangin Pak Centeng, ada apa kira-kira Pak Centeng? Begini Pak Centeng, Pak Centeng. Iya, maaf juragan. Ada iya. Iya. Karena kan juragan ngomong seperti itu, emang juga sebenarnya saya lagi sedang bingung. Oh jadi Pak Centeng, Pak Centeng lagi bingung dikarenakan di rumah tangga Pak Centeng. Nah, lagi ada masalah. Yang saya bingungin
Kenakan saya punya anak dua. Pak Cantai mempunyai anak dua. Nah, orang tuanya juga yang udah meninggal. Oh, yang perempuan orang tuanya udah meninggal. Nah, itu. Maka saya juga udah sangat amat lama. Jadi saya merasa bingung, Juragan. Oh, jadi Pak Canteng merasa bingung. Ini mah begini, Pak Canteng. Iya. Udah saya bilang, Pak Canteng. Bingungnya Pak Canteng berarti bingungnya saya. Udah saya anggap Pak Canteng itu sebagai orang tua saja. Dikarenakan dari kecil saya dididik sama Pak Canteng. Sampai saya sudah dewasa, sampai sekarang umur saya mencapai 40 tahun, saya belum juga mempunyai keluarga. Pak Canteng. Iya, iya, iya. Kalau misalnya Pak Canteng ada pikiran sama Pak Canteng, apa salahnya sekarang ceritain sama saya, Pak Canteng? Nah, sekarang begini aja, Juragan, nggak usah menunggu. Ya. Kalau urusan Juragan mencari istri, anak saya aja udah. Pak Canteng? Iya, iya. Saya rasa dari muka Pak Canteng, emang Pak Canteng sekarang lagi gelisah atau lagi banyak pikirannya, Pak Canteng? Mungkin Pak Canteng datangnya ke rumah tangga saya, Pak Canteng juga khawatir sama yang di rumah. Ini mah begini, Pak Canteng. Emang kebenaran saya sekarang juga lagi libur. Libur bekerja. Nah, apa salahnya sekarang saya? Kita lihat keluarga Pak Canteng yang sekarang lagi di rumah. Oh, jadi juragan mau ke rumah saya? Iya. Ayo, sekarang. Ayo, Pak Canteng. Rumah terasa sepi amat. Selvi. Sel. Selvi. Ditumpukin sama lakinya sampai pada berdarah. Oh, udah begitu ditinggal lagi juragan. Masya Allah. Saya tanpa tahu saya lagi ini. Iya, tega benar suaminya. Ini Pacar Cetek. Iya, iya, iya. Ini anaknya. Ini siapa namanya, Pacar Cetek? Ini Selvi, ada saya. Selvi. Iya. Iya, Pak. Selvi.
Macan Teng. Makanya agak iya memang agak kurang Pak. Jangan marah ya Neng. Iya iya iya. Ini sini Macan Teng, saya mau bicara sama Macan Teng. Iya. Macan Teng. Betul. Udah enggak salah. Saya meninggal, Pak saya. Yang mendampingi. Saja penderitaan saya. Iya iya iya. Ini Pak Ceteng. Ya. Pak Ceteng. Iya iya. Saya lihat tadi Pak anaknya udah diperdaya. Betul juragan. Nah, ini mau begini Pak Ceteng. Ya. Coba tanya sama anaknya. Ya saya juga begini, bukan karena saya kasihan sama Pak Ceteng. Iya, iya. Kalau sendiri saya udah 40 tahun belum juga mempunyai keluarga. Emang betul kalau saya lihat juragan saya sendiri. Iya, iya. Tolong Pak Ceteng tanya anaknya. Bilangin saya jatuh hati, saya jatuh cinta. Oh iya iya, tenang juragan. Neng, begini, ini juragan melihat Neng, dia bilang jatuh hati dan jatuh cinta, kira-kira Neng gimana? Setuju nggak kira-kira? Saya menurut apa kata Bapak aja. Oh, nah sekarang? Nggak ada, udah tahu saya. Kalau Bapak udah tahu dia dari kecil, dari Bapaknya enggak. Tuh. Oh mau? Ya kalau mau, ya silakan ngomong. Ih, pelan-pelan tuh suruh nyodok aja. Bagaimana Pak Ceteng? Iya Pak. Ini saya panggil apa ya? Panggil namanya aja Desi. Iya. Desi? Saya? Setelah saya melihat dari kejauhan, ya katanya Desi emang benar habis dikenalin. Iya sih, udah ditalak sama suami saya Pak. Sekarang ini mah begini Desi. Iya. Kan saya juga belum mempunyai keluarga. Ya, kamu sendiri rumah saya doang sama Pak Ceteng. Ini mah begini bukannya karena saya kasihan sama Desi atau keluarga Pak Ceteng. Nyari kira-kira Desi mau enggak saya ajak ke rumah tangga. Untung-untung ngurus rumah tangga rumah saya. Rumah saya besar, tidak ada yang urus. Kalian sama saya aja. Oh iya. Kalau sekiranya Bapak senang sama saya, gak apa-apa Pak. Apa-apa. Cuman kan keadaan saya susah begini Pak. Bapak yang namanya kita itu gak pandang bulu, maupun susah maupun kaya. Yang penting kita satu hati. Alhamdulillah. Bapak mau nerima saya apa adanya? Saya nerima apa adanya, bukan karena saya kasihan sama keluarga Pak. Iya udah Pak. Ya udah saya mau. Gak apa-apa. Udah rumah ini bakar lakar ya. Juragan setuju sama anaknya juragan. Alhamdulillah Neng, juragan setuju sama Neng. Udah sekarang kita tinggalin di rumah. Udah kita bakar bakar di rumah. Kapan waktu sekarang? Oh iya. Jadi begini. Kalau begitu saya mau cari kerjaan lagi di rumah cari saya.
panggil aja mantu. Oh, panggil mantu. Rumahnya bagus ya, Pi. Rumah tangga saya jangan capek-capek. Anak saja ini rumah Petenteng. Tahu sendiri saya dari kecil Petenteng yang ngurus. Dulu saya manggil ibu ya. Saya manggilnya apa ini? Saya panggil bapak aja. Bapak. Bu? Iya, Pak. Pi? Ini rumah bapak ya. Ntar selfie kalau mau sekolah. Itu rumah mana jendelanya, Pak? Udah, dia mah pakai remote, mau sini mah nggak usah pakai jendela lagi. Biasanya kalau bapak lihat rumah udah doyong, tapi sekarang kan udah seger. Iya. Pak, ini saya terima kasih sama bapak. Saya nikah sama bapak, saya bisa kebeli baju bagus. Ya tinggal pestanya doang nanti kita ya. Iya. Pesta. Nanti kita kalau pesta kita panggil loh Bapak RW Nisan Kuncir. Oh, Bapak RW Nisan Kuncir. Urusannya sama dia. Apa urusannya, Mak? Masih ada orangnya? Masih ada tadi ngasih rokok. Oh, iya iya. Nanti nangkap plenongnya 7 hari 7 malam. Waduh, lenong putri gitu. Iya betul ya. Pak, iya. Saya kan pengantin baru. Iya. Saya mau istirahat dulu ya. Oh iya. Saya mau istirahat di dalam. Oh iya. Tapi kalau mau makan tinggal di dalam aja ya. Iya. Bapak, saya mau istirahat dulu ya. Kita makan minum-minum. Yuk, nanti yuk. Iya, udah tenang makan. Dari sana. Oh iya. Jagain nak minum nih. Iya Pak. Iya. Alhamdulillah Pak. Kok rezekinya bagus, bisa kawin sama orang kaya, gak kayak kemarin lakinya, udah susah pelaku. Sekarang kita, bapak pengen ngopi, kita ngopi dah. Mendingan kita istirahat. Oh, istirahat. Bapak capek, habis dari Penghulu Pak Ngawaliin. Oh iya betul dah, ayo kita istirahat. Ya. Waalaikumsalam. Tadi ada assalamualaikum ya Pak ya? Oh, orang gila. Jadi. Waalaikumsalam. Waduh. Ini bukannya si Ojos dah? Hah? Monyet. Iya emang dia membukanya dari kayak monyet begitu. Eh itu lu bawa apa itu? Itu lu di karung bawa apa? Baju lu kemana? Orang pakaian yang udah kanyut ini tinggal satu. Oh lu udah diusir ya sama bini lu? Lu udah diusir sama bini lu? Oh terus lu mau apa datang sini? Ini emang ini rumah siapa? Ini rumah gua, ini rumah laki gua. Ini rumah laki gua. Kenapa? Rumah siapa? Rumah laki gua. Lu kenapa dekat-dekat? Orang susah jadi dekat-dekat sama orang kaya. Ini maksudnya tadi rumah laki Desi. Waduh, jangan pakai Desi. Di rumah gua diluruhin teman lu. Ini rumah laki gua, Ojos. Torek. Oh, bukan ini mah pasti. Rumah bapak dijual, digusur, jadinya begini. Lu gak percaya gue panggilin laki gua? Ini begini, Desi. Kenapa? Kalau memang sekiranya Desi sudah menjadi orang kaya, dan sudah menjadi orang yang punya, ya udah, kita nikah lagi yuk. Ada? Gue balik lagi sama lu. Ya bos, ya bos. Kalau suami istri mah gak boleh pisah ya? Iya toh. Boleh cerai. Pak, diam. Memang seharusnya gak boleh pisah. Bapak kan tahu dulu dia menghina saya, ngemaki-maki saya. 10 tahun saya berumah tangga sama dia ngempanin pembangusannya. Boleh beli nyuci. Lah. Boleh apa? Hah? Pakai diomong-omong udah itu ngepecanda. Makanya Jos gua bilang, habis gelap terbitlah terang. Lu gak selamanya senang, gua juga gak selamanya susah. Sekarang nasib gua bagus, gua ketemu laki gua sayang sama gua dia orang kaya. Hah? Ya,
aja mah gedong. Terus? Sekarang lu yang mau bawa karung. Dulu lu menghina gua. Ya udah begini dah Desi. Kenapa? Kalau memang sekiranya sudah kita tidak berjodoh dan Desi sudah menjadi orang yang punya, saya numpang hidup di sini, numpang kerjaan. Ada atau malu? Lu ingat Sari ikutan ayek. Gua diusir pertama-tama lu. Sekarang lu mau datang ke sini, mendingan lu pulang. Ngade, ini bagaimana Bang? Ngapain lu di sini? Udahlah, di sini. Lu kan udah nyeri gua. Gua udah tahu sama yang lain. Ya udahlah, kita malu lu mah. Oh, gua bilangin laki gua. Hah? Mana coba lakinya kalau emang punya laki? Abi! Bi! Atuh lakinya gak gantengan juga gua. Emang gua mau makan gantengnya doang? Siapa bu? Hah? Nih, ini orang gila. Abi tau gak? Ini orang yang gak tau diri, Bi. Kerjanya dia panin sama bini. Gak mau kerja, gak mau usaha. Abi denger, ibu kenal-kenal kaki lama nih orang. Pak, saya suaminya, Pak. Jangan sembarangan lu, Jos, ya. Suaminya sah. Sembarangan aja gua. Saya suaminya ya. Oh, dia namanya Ojos. Abi, kan dulu pernah cerita saya sama Abi. Iya. Ini suami yang enggak tahu diri mana keranjang. Ya, kerjanya cuma nyeksa bini, minta empanin sama bini. Udah jadi suami istri saya. Iya. Tiba-tiba Ojos kesini. Saya suami apa sahnya dan suami yang benar-benar berdarah. Bohong Abi, dia sudah dicerai sama dia. Pak, bapak jangan merusak rumah tangga saya, Desi. Agak bisa. Soalnya jangan sembarangan. Sudah sayang benar-benar ibaratkan. Gua udah sayang sama laki gua. Hah? Lu mah ganteng doang tapi duitnya enggak ada. Maunya nyusahin bini, mendingan gua sama laki gua udah ganteng, duitnya banyak. Gua mau apa aja dibeliin. Pak, dibanding lu, gua nangis air mata, gua pengen apa sama lu. Ini mah cara kata ibaratnya, walaupun keadaannya begini harus direbut secara paksa, Bang Hadiah. Begini, weh, lelaki tulen, mendingan minggir ini istri saya mau pulang. Eh, Ojos, lu kudu tahu diri. Oh, jadi posisinya bapak mau ngerebut istri saya? Bukan ngerebut, kan lu udah nyerahin gua.
udah nggak apa-apa. Mungkin dia karena dia emosi kali ya. Iya. Kamu aja kalau dia kagak kabur, kamu takut-takut aja iya. Anakku. Udah biarin lah. Iya, tapi. Tapi bapak jaga-jaga di sini takutnya orang itu balik lagi. Ya, udah biar saya. Saya meminta anak buah saya untuk cari uang. Belum juga ada kabar. Beok ini kemana ini masih belum? Hasil apa tidaknya? Ya. Wow. Loh. Nah. Stor. Masalah stor gampang. Maju dulu. Waktu itu saya rampok oleh mesin dewa. Ah. Tentangnya saya udah kalah. Buang. Cuman saya. Kenapa? Ada tukang kebunnya. Ada nyemunya. Sama tukang kebun lu kalah. Iya. Tangannya panas dia. Jangan lagi modal saya. Apa? Ya. Apa? Thank you.
kau tarik kong. Aduh, kemana lagi saya ini harus cari kerjaan? Kemana lagi saya harus mencari nafkah buat diri saya? Baik, kalau begitu ini jalan kota, saya harus jalan-jalannya. Kali saya di tempat rumah makan dapat kerjaan. Ini monyetnya. Ketemu lagi monyet. Oh, ini yang namanya si Ojon. Ini yang monyetnya si Ojon. Bicara apa dia, Mang? Abang dikatain monyet tuh dia. Wah, ini dia nganang dengan abang. Yang jangan lagi lu, ha? Tokek lu datang kemari. Abang sangat tokek. Mana lu?
jenazah gua. Kita bikin dia selesai. Mau jadi mati. Satu cerita abisi terbitlah terang, maka berakhir sudah sampai di sini. Yang pesta selamat, penonton selamat, selamat berjumpa di layar.